total dengan yang kita campur di bahagian ini RM800 yang saya sudah dapatkan dari aplikasi Funcrash nih. Tidak ada update baru yang mana korang boleh dapatkan ganjaran tambahan dengan cara baru. Sebelum ini kita ada cara sehingga level 8, tapi kali ini dia ada cara baru dan menyediakan ganjaran baru, yaitu smartphone ataupun telepon lah, macam begitu. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini guys, tekan butang lonceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload. Kita cek video ini. Halo guys, welcome back. Udah masuk ke dalam aplikasinya. Di sini ada update yang berubah. Kalau kita tengok ada challenge mode dan competition mode. So yang inilah yang terbaru. Kalau kita try di bahagian ini guys, dia akan muncul macam biasa. Orang main saja sehingga selesai level ini. Klik, orang klik semuanya. Klik. Oke, dah settle lah untuk level 1. Oke, kalau kita tengok di bagian ini, lagi tinggi level yang kita lepas dan lagi cepat kita lepas level tersebut, kita akan naik rank ataupun naik level macam itulah. So kita challenge level 2. Orang main saja macam biasa. Orang klik. Settle. Ini level 2 ada settle. Untuk game ni korang tak akan dapatkan coin guys di dalam competition mode ni. Kalau kita back semula. Oke, perasan tak di bahagian ni, saya sekarang dah di level 3. So lepas ni level 4, level 5, level 6, barulah kita dapatkan 1000 coin. Lepas tu seterusnya lah hingga ke atas. Tapi untuk yang sebelum ni, yaitu challenge mode, di bahagian ni, kalau korang lengkapkan level ni, otomatis korang akan dapatkan terus coin tersebut. Oke, saya habiskan terlebih dahulu game ni. Tentu. Oke, kalau ada settle level 1 ni, otomatis korang akan dapatkan koin tersebut, dia akan bertambah di bahagian atas. So itulah update terbaru di dalam aplikasi ini, yang mana di bahagian competition mode ni, untuk setiap level 1, 2, 3, 4, 5 dan level ke-6 nanti baru kamu akan dapatkan. Kalau kita tengok di bahagian bawah ni details, ganjaran yang disediakan untuk pemenang di rank 1, 2 dan 3, hadiahnya adalah smartphone, smartwatch dan speaker. Itu ganjaran yang disediakan di dalam aplikasi ini. Kalau korang lihat sekarang level 336. So, kalau nak dapatkan ganjaran di bahagian ini, korang kena dapatkan ranking yang pertama guys. Jadi bagi korang yang berminat, korang boleh cuba guys untuk update baru ini, sebab saya pun nak try bermain 1 hari 2 hari ini di dalam update ni. Untuk yang ni kita dah biasa main dah, yang mana korang selesaikan sampai level 8, korang akan dapatkan RM5.10 lah tanpa modal, cuma perlu bermain game. Dan kalau korang lihat sekarang di dalam aplikasi ini guys, saya dah kumpulkan dekat RM325 yang belum saya keluarkan daripada aplikasi ini. Manakala kalau kita pergi di bahagian My Redeem, saya dah keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali saya dah keluarkan yang bernilai RM500 ke dalam Touch and Go e-wallet saya. So total dengan yang kita campur di bahagian ni RM800 yang saya sudah dapatkan daripada aplikasi ini. So kalau korang berminat, korang boleh bermain guys. Dan aplikasi ini ada update baru, itu yang perlu korang tahulah. Jumpa di next video. Assalamualaikum and peace.